Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Wah, pak coynya subur-subur banget ya guys. Halo, kali ini kita di kebun hidroponik Valley Farm. Tuh, di belakangku ada pak coy subur-subur banget. Rasanya pengen dimasak. Wah, mesti haujek, sencing ping. Udah nyegerin mata, enak pula rasanya. Yep. Oke, ini dengan Mas William. Halo. Nah, ini bisa tolong ceritakan tentang Valley Farm ini gimana, Mas? Oke, jadi Valley Farm sendiri itu berdiri pada tahun 2019 ya. Jadi tepatnya 31 Juli 2019. Dulu kita awal mula tanam tuh berawal dari hobi. Kita nanam di depan rumah. Kita coba dari sistem yang paling kecil kayak gitu. Terus berjalannya waktu kita bisa puter keuntungan, terus kita tambah-tambah dikit, tambah instalasi, akhirnya kita beranikan diri untuk pindah lokasi di tempat yang lebih luas. Jadi ini tempatnya di Wonorejo nanti. Jadi kebun kita awalnya itu ada di Solo kandang sapi, terus kita pindah di Wonorejo untuk memperluas lahan itu. Dan Valley Farm Zoo ini fokusnya di selada ya sebenarnya, selada sama sawi Pak Coy. Nah, kebetulan ini seladanya baru habis, jadi yang banyak sawi Pak Coynya kayak gitu. Widih, mantap. Makasih Mas William. Yap. Sukses terus. Amin. Widih. Ayo tak ajak jalan-jalan ke Valley Farm ini ya. Ada apa aja kira-kira tanamannya? Ya, kalau di sini di belakangku ini masih Pak Coy, masih kecil-kecil. Ada kangkung. Di sana di pojok ya ada kailan. Sebenarnya ada selada juga tapi lagi habis ya. Di sini masih kebanyakan Pak Coy saat ini. Ya ini enak ya, bisa kita masak, kita taruh di mie atau kita taruh di bakso atau kita masak tumis, itu enak banget ini guys. Di sini bisa panen sendiri, bisa milih ya, masih fresh dari kebun hidroponik Valley Farm ini. Wah, jadi pengen makan bakso atau makan mie sama Pak Coy ya. Nah, hidroponik sini pakai sistem NFT ya. Mungkin kapan-kapan kita bakal bahas macam-macam sistem hidroponik ya. Kalau di sini pakainya NFT. Hah? NFT itu apa? Ya, yang belum tahu, NFT itu nutrient film teknik. Jadi nutrisinya dialirkan pakai air yang alirannya tipis tuh di dalam. Ini kan pakai talang ya, dialirkan tipis. Nah, kalau dibuka kayak gini, tipis. Jadi dia tidak gendang. Jadi kayak mengalirnya tuh tipis. Jadi NFT, nutrient film teknik. Di sini kita bisa lihat semua di Valley Farm pakai NFT, teknik hidroponiknya. Kita bisa lihat pakai talang dialiri oleh nutrisi. Nah, di pojok sana itu ada bak nutrisi. Nah, ini Mas William lagi nyiapin rock wool ya, substrat yang kita pakai di Valley Farm buat tanam sayuran di sini. Nah, empuk-empuk ini bukan aroma manis ya, ini rock wool ya, ini kotak-kotak dipotongnya. Ini
otomatis. Ya, jadi ini sebenarnya bisa dilepas. Tapi nanti ada jadi ini pasti itu. Jadi ini bisa dilepas. Wah, Pak Coynya ini benar-benar subur, mekrok kayak mawar ya. Nih, daunnya tebel. Nyenengke banget kok dilihat ya. Tangkai daunnya tuh gendut-gendut ya. Subur, ternutrisi dengan baik di sini. Wah ya, garek panen aja ini. Nah, seperti di awal tadi, customer bisa panen sendiri di kebun, bisa milih. Nah, kayak ini. Oh iya, kita ambil. Oh oke. Enggak, ini loh. Ya, video aja. Ya, oke, cabut tante. Itu apa ya? Itu tapi bagus tante. Hah? Tapi bagus tante. Nah, setelah dipanen, kita bersihin ya daun-daun yang tidak bagus ya, kita bersihkan. Belum ada. Yang ini yang udah kemarin soalnya jadi udah lagi. Halo Mas William. Video apa cuy? Tak buat konten di YouTube ya Mas ya. Oke oke. Nah, di sini ada hamanya itu belalang. Paling susah. Belalang. Walangnya lo, walang goreng. Ini kan ada tuh aku walangnya. Oh ya, oke, mungkin segini dulu perjalanan kita ke Valley Farm, Solo. Semoga menambah informasi dan inspirasi. Terima kasih.